Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala rasulillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian di channel Gramola Jakarta ya. Bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi yaitu Bapak Ustadz Benaim Ali. Pertama-tama mohon maaf jika tadi malam kajian uh, ditiadakan dan digeser dengan malam hari ini ya. Uh, mohon maaf sekali lagi karena Pak Ustadz Menem Ali semalam ada keperluan ya baik uh, alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengikuti kembali paparan dan kajian dari Pak Ustadz Menem Ali yang mana pada malam hari ini Pak Menahem Ali akan membawakan sebuah topik yaitu tanah Marwah perjanjian baru miskin data tentang sejarah Abraham ya nah Uh, saya akan langsung mengundang Pak Ustadz Menem Ali untuk segera bergabung dengan saya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Pak Dondi? Alhamdulillah Pak Wah, jaketnya baru kayaknya Pak ah, Kok bisa tahu ya? <laughs> tahu Pak, soalnya saya nggak dapat Pak <tuk> 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 ya 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 jaketnya lumayan bagus ya. Oh ya kayak, kayak kayak ini pak ya kayak mahasiswa yang baru. Iya kayak mahasiswa ya pak ya. Ya mahasiswa dari Jepang kayaknya. <tuk> oh mahasiswa dari Jepang. <tuk> ya uh, sebelum kita mulai pak saya ingin mungkin memberikan sedikit pendahuluan ya pak ya. Iya silakan. Bahwa uh, topik yang Pak Menaem Ali pada malam hari ini akan sajikan kepada kita, ini sepertinya berhubungan dengan perjanjian baru, tetapi yang dalam tanda kutip tuh sangat-sangat sedikit atau miskin data mengenai sejarah daripada Abraham ya Pak ya. Kita mengetahui bahwa di dalam perjanjian baru itu banyak sekali mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama gitu Pak ya. Yang pernah saya hitung itu hampir seribu ayat yang ada di dalam perjanjian baru mulai dari empat Gospel sampai ke Kitab Wahyu ya atau Revelation itu hampir seribu ayat mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama. Namun mengapa kok di dalam perjanjian baru ini sangat sedikit ayat-ayat yang menceritakan tentang uh, sejarah Abraham? Nah, dalam kajian pada malam hari ini juga Pak Ustadz Menem Ali juga sebenarnya di dalam rangka untuk menyanggah ya atau membantah kritik daripada apologet Jimmy Jeffrey ya mengenai uh, Islam dan uh, Nabi Abraham. Baik, mungkin uh, supaya tidak berlama-lama, saya akan segera menyerahkan tempat dan waktu untuk Pak Ustadz Menem Ali untuk segera mulai kajiannya. Tapa Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Dondi yang sudah memberikan pengantar kepada para pemirsa pada malam hari ini. Saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tema yang akan kita bahas dan sekaligus kita bedah pada malam hari ini sebenarnya merupakan tema yang cukup uh, menggembirakan bagi saya. Mengapa saya berkata demikian? Karena hampir sebagian besar apa yang kita diskusikan setiap pekan itu mendapatkan apresiasi dari kalangan Kristiani, terutama dari para apologet Kristen, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk visual. Kalau dalam bentuk visual bisa muncul di YouTube, kalau dalam bentuk tulisan bisa muncul di Facebook, dan saya sangat bersyukur. Sekali lagi, saya sangat bersyukur karena saya menemukan partner eh, yang bernama Jimmy Jeffrey. Yang selalu membaca dan selalu memperhatikan apa yang telah saya sampaikan, dan itu saya kira sesuatu yang sehat, terutama dalam hal memberikan hujah, memberikan argumentasi bagaimana sebuah materi atau sebuah informasi dapat tervalidasi dengan berbagai macam sumber, apalagi sumber yang harus kita suguhkan kepada pembaca. Merupakan sumber yang otoritatif dan kredibel, dan tentu saja itu merupakan tugas kita sebagai seorang yang berkecimpung dalam persoalan studi manuskrip. Terutama, itulah sebabnya pada malam hari ini kita akan lebih konsentrasi pada kritikan-kritikan tajam yang dilakukan oleh saudara Jimmy Jeffrey dalam tulisannya. Itulah sebabnya saya sudah persiapkan. Uh, untuk kita bahas pada malam hari ini, silakan Pak Dondi, untuk bisa suguhkan PPT yang sudah saya share tadi. Baik, pada malam hari ini uh, kita akan lebih fokus mengenai bagaimana uh, kitab suci itu bisa memberikan informasi yang seakurat mungkin berkaitan dengan satu objek. Nah, tentu saja kitab suci itu akan diyakini oleh masing-masing agama sebagai sebuah sumber yang sangat akurat. Tetapi, tentu saja ini bisa kita dialogkan dalam diskusi akademik, dan tentu saja ini menarik. Apalagi pada malam hari ini, kita akan konsentrasi mengacu pada tema Perjanjian Baru. Apakah memang quote unquote miskin data tentang sejarah Abraham? Sekali lagi, tokoh yang bernama Abraham itu, menurut saya, adalah tokoh besar yang menjadi simpul atau penyatu dari tiga agama penting, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Kalau tokoh yang bernama Nuh, Nabi Nuh. Yang dalam tradisi Islam disapa namanya dengan nama Nuh, dalam bahasa Ibrani disapa dengan nama Noah. Dalam tradisi Arya, tradisi India disapa dengan nama Manu. Ini merupakan simpul dari agama-agama tradisi besar, yakni tradisi Semitik dan tradisi Arya. Tapi, kalau dalam konteks tokoh yang bernama Abraham, ini menjadi tokoh kunci dari tiga agama yang disebut sebagai Abrahamic Faith, dan itu mengacu pada Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi persoalannya, kita akan lebih konsentrasi pada data. Apakah benar bahwa perjanjian baru atau kitab perjanjian baru yang kita kenal dengan sebutan The New Testament itu memang miskin data berkaitan dengan... Sejarah tokoh Abraham itu, nah, coba kita akan simak dari paparan saya berikutnya. Silakan, Pak Dondi, uh, sebelum saya uraikan dari poin-poin yang sudah saya tulis, saya akan bacakan dulu uh, inti dari kritik yang disampaikan oleh Saudara Jimmy Jeffrey. Uh, dalam tulisannya, Jimmy Jeffrey berkata, Seorang rekan menginformasikan tentang video Menahem Ali berjudul "Tanggapan Atas Kritik Jimmy Jeffrey", yakni berkaitan dengan tokoh Ismail dan Isaac, Ismail dan Ishak. Setelah saya melihatnya, ternyata banyak poin yang tidak substansial dan cenderung retoris. Ini pernyataan Jimmy Jeffrey, kemudian pada detail. Tanggapan dari Jimmy Jeffrey dia berkata, "Saya belum ada waktu saat ini untuk menjawab lebih detail tanggapan Ali. Namun saya berikan tanggapan pengantar dulu. Sebenarnya relatif tidak ada yang baru dari argumentasinya karena sudah pernah dibahas beberapa waktu lalu via diskusi di Facebook. Hanya saja beliau mengemasnya kembali poin tersebut dalam video-videonya di YouTube." dan sebagian sudah saya tanggapi bersama Gracia Pelo. Nah, dari sini kita akan coba cermati apa yang telah ditulis oleh Jimmy Jeffrey, ya. Persoalan pertama yang sudah saya tulis di sini, benarkah banyak poin yang tidak substansial dan cenderung retoris? Kalau saudara-saudara menyimak paparan yang sudah saya sampaikan pada diskusi pekan yang lalu, saya memberikan berbagai macam sumber dan sumber atau data yang saya sajikan benar-benar bisa diakses oleh siapapun yang memang berkeinginan untuk menggali data. Dan data itu bukan dalam konteks bahasa terjemahan, tapi dari bahasa asli plus terjemahannya. Sehingga bisa di-cross-check apakah data itu valid atau tidak dan semua itu materi sangat sangat substantif dan tidak ada nuansa retorik. Kalaupun gaya bahasa yang saya sampaikan itu begitu cerdas dalam menguntai kata, itu bukan sekedar bahasa retoris, tapi memang merupakan sebuah keharusan bagaimana memaparkan satu materi tetapi dengan menggunakan bahasa yang benar-benar menukik pada persoalan yang sedang disampaikan. Nah, saudara-saudara, kalau mencermati problem berkaitan dengan substansi materi, nanti akan saya urai lebih dalam dan lebih uh, ber, berkaitan pada data sumber otentik. Mudah-mudahan saudara ikut menyimak secara baik. Nah, kalaupun ada data historis yang ditanggapi oleh... Jimmy Jeffrey bersama Gracia Pelo dari beberapa materi yang saya sampaikan, atau beberapa bahan yang sudah saya sajikan pada beberapa pekan yang lalu. Apakah benar data historis itu benar-benar ditanggapi oleh Gracia Pelo? Sebenarnya tidak ada, tidak ada sesuatu tanggapan, bahkan tidak ada argumentasi yang substansial. Dan justru juga malah cenderung retoris, bahkan apologetik, tidak ilmiah, selalu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Tapi seringkali, gracia pelo kita simak dari beberapa tayangan video, selalu menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya tidak begitu etis bila dipakai dalam konteks studi akademik. Sekali lagi, data yang diajukan sangat apologetik dan tidak mengacu pada bukti dokumen otentik. Data yang diajukan tentu saja hanya bersifat sepihak. Data sekunder dan tanpa validasi dari data-data pembanding. Nah, itu nanti akan saya uraikan lebih tajam dari data detailnya. Ini hanya merupakan pengantar untuk menjawab apa yang dikatakan Jimmy Jeffrey. Oke, okay, silakan lanjut, Pak, nanti. Nah, pada tulisan berikutnya Jimmy Jeffrey berkata, "Saat menjawab pernyataan saya bahwa Yudaisme dan Kekristenan memiliki kesamaan sejarah tentang Abraham dibanding Islam, Ali mengatakan, "Karena Kekristenan mengadopsi tanah kesan yang ingin ditimbulkan bahwa tanah atau perjanjian lama itu bukan milik kekristenan padahal kekristenan awal termasuk Yesus dan para murid adalah orang Yahudi salampirkan tulisan saya tentang hal ini ini pernyataan dari Jimmy Jeffrey untuk menyatakan bahwa sebenarnya antara Yahudi dan Kristen itu lebih dekat dibanding antara uh, Islam dengan Yahudi saya ulangi lagi Antara Yahudi dan Kekristenan, menurut Jimmy Jeffrey, dalam konteks sejarah itu lebih dekat dibanding dengan Islam dan Yahudi. Itu pernyataan dia, dan itu saya bantah. Saya benar-benar berikan argumentasi pada pekan yang lalu, dan nanti akan saya lebih kuatkan lagi. Kemudian, pada tulisan berikutnya, Jimmy Jeffrey berkata, "Bahkan Ali memberi kesan." Perjanjian Baru tidak tahu apa-apa tentang Abraham, padahal justru informasi tentang Abraham juga ada dalam Perjanjian Baru yang sinkron dengan informasi dalam tanah atau Perjanjian Lama, termasuk tentang anak yang akan dikorbankan. Apakah ada informasi eksplisit seperti ini di dalam Al-Quran? Nah, dia kemudian, Jimmy Jeffrey, berkata bahwa informasi mengenai sejarah Abraham dalam perjanjian baru itu sangat lengkap. Dalam arti ada informasi detailnya. Salah satunya dari kitab eh, perjanjian baru dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 7. Juga surat Yakobus pasal 2 ayat 21. Hanya dua ayat ini yang dijadikan argumentasi bahwa ada informasi mengenai sejarah Abraham dalam perjanjian baru, tetapi ini tidak, tidak mendukung uh, ketajaman dan kompleksitas sejarah Abraham yang sangat begitu lengkap dan kaya, dan ini tidak mewakili dari sejarah Abraham. Itulah sebabnya saya menjawab bahwa perjanjian lama sekali lagi. Diakui atau tidak diakui oleh para akademisi atau para apologet kristiani, Perjanjian Lama yang kita tahu itu sebenarnya memang milik dari agama Yahudi. Jadi, sejarah apapun, sejarah berkaitan dengan tokoh apapun, terutama tentang sejarah Abraham, itu otoritasnya ada dalam tradisi Yahudi, dan kita bisa tahu itu. Dan sejarah mengenai tokoh Abraham itu bukan hanya bersumber dari perjanjian lama yang kita tahu, yang kita kenal dengan istilah uh, Tanah, Torah, Nevi'im, Bekhtuvim. Tidak hanya itu, tapi sejarah Abraham juga terdokumentasi dalam dokumen yang disebut Torah Seve Kalau Torah yang disebut Torah tertulis itu perjanjian lama. Kalau Torah Sebi Torah yang dilisankan, yang kemudian juga ditulis, itu di luar dari perjanjian lama. Dan itu disebut misalnya dalam Midras atau di dalam kitab-kitab lain. Dan itu sumbernya dari otoritas Yahudi. Jadi sejarah tokoh Abraham itu tidak hanya berasal dari satu sumber, yakni perjanjian lama saja. Kalau hanya bersumber pada perjanjian lama, sejarah Abraham itu sangat tidak lengkap. Apalagi dalam konteks tradisi Yahudi, itu mengacu pada sumber, dua sumber tadi. yakni kitab Midras, artinya kitab ekstra biblikal, yang dalam bahasa akademik disebut demikian. Ya. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan perjanjian baru, perjanjian baru itu sumbernya hanya perjanjian lama, dan itu pun kutipannya hanya dua ayat yang tadi saya sebutkan. Yaitu dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 7 dan surat Yakobus pasal 2 ayat 21. Selain itu nihil. Tidak ada sejarah Abraham. Dan ini menjadi sesuatu yang penting untuk didiskusikan kenapa begitu miskin data berkaitan dengan tokoh Abraham dalam perjanjian baru. Dan ini berbeda dengan informasi di dalam Al-Qur'an. Informasi di dalam Al-Qur'an mengenai tokoh yang bernama Abraham itu hampir bisa dikatakan sama 100% seperti apa yang tertulis dalam sejarah dokumentasi Yahudi mengenai sang tokoh Abraham itu. Baik itu bisa dikonfirmasi di dalam kitab perjanjian lama, bisa dikonfirmasi dalam kitab Midras bisa dikonfirmasi dalam kitab-kitab yang lain yang menjadi otoritas dari data tradisi Yahudi. Dan itu berbeda dengan tradisi perjanjian baru yang sumbernya sekali lagi sangat-sangat miskin. Datanya sangat lemah, datanya sangat tidak akurat dalam arti tidak lengkap. Hanya secuil informasi saja. Ya. Dan nanti kita bisa diskusikan dengan Pak Dondi untuk masalah ini. Poin yang kedua yang saya tulis, bahwa Kristen dan Islam itu memang secara asal-usulnya itu berakar dari tradisi Yahudi. Itu harus diakui. Karena sang tokoh yang bernama Yesus Kristus itu memang secara darah itu ada darah Yahudi. Tetapi jangan lupa Nabi umat Islam Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki darah Yahudi yang ini tidak pernah disampaikan ke publik artinya kalau hanya sekedar ada hubungan darah dengan Yahudi antara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Alaihi sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa artinya Yesus tidak lebih istimewa dibanding Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki akar dari tradisi yang sama yaitu tradisi Yahudi tetapi di sini ada sesuatu yang unik. Kalaupun secara darah ada hubungan, karena tentu saja ini penelitian dari para scholar di antara Yahudi sendiri bahwa eh uh, dua tokoh besar ini memang satu dengan yang lain dipahami oleh umatnya dengan cara yang berbeda. Maksudnya apa? Dari tradisi Kristiani ternyata secara teologis itu menyebal atau keluar dari aspek tradisi Yahudi. Sementara umat Islam ketika memahami ajaran Islam yang bersumber pada Quran, ternyata ajaran Islam itu tidak keluar, tidak menyebal dari aspek teologi Yahudi. Dan juga aspek aspek historisnya masih tetap berakar dari tradisi Yahudi. Bahkan sangat begitu lengkap informasinya. Dengan kata lain begini. Anda kalau mau tahu apa yang tertulis dalam Quran itu ada kesamaan dengan perjanjian lama, itu pasti. Ada kesamaan informasi dengan kitab Midras, itu pasti. Ada kesamaan informasi dengan kitab Talmud, itu pasti. Bahkan ada kesamaan informasi dari berbagai macam sumber tradisi Yahudi di dalam Quran, itu pasti artinya apa? Islam bukan sesuatu yang baru. Islam, sebagai ajaran terakhir, itu memiliki mata rantai dengan tradisi Yahudi. Itulah sebabnya tadi sejak awal saya berkata, Islam sebagai agama itu memang berakar, memiliki hubungan dengan tradisi keagamaan sebelumnya yang dimaksud adalah tradisi Yahudi. Dari aspek... Teologis bisa diuji dari aspek historis, juga diuji. Tetapi, bagaimana pertanyaannya bila ini bicara mengenai kekristenan? Ternyata, dari aspek teologis itu sangat-sangat berbeda dengan tradisi Yahudi. Bahkan, aspek historisnya pun tidak selengkap dengan tradisi Yahudi. Kita bisa lihat, itu dalam Perjanjian Baru hanya ada beberapa ayat. Bahkan hanya dua ayat berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Abraham, yang lebih unik lagi, apa yang tertulis berkaitan dengan sejarah Abraham atau Ibrahim dalam Quran bukan hanya bicara hubungan Abraham dengan tradisi Bani Israel, tapi juga hubungan Abraham dengan Bani Ismail. Jadi, Bani Ismail, informasi mengenai Bani Ismail yang terkait dengan Abraham itu benar-benar diurekan di dalam Quran, sangat begitu lengkap. Dan dari informasi global, tradisi Yahudi juga mensupport itu, menvalidasi data itu. Hanya masalahnya, ini tidak pernah uh, diungkapkan dalam diskusi-diskusi, sehingga terjadi semacam gap informasi berkaitan dengan Bani Ismail seperti apa di dalam perjanjian lama, dan bagaimana juga dalam Al-Quran tidak diungkapkan secara apa bersama-sama. Nah itulah sebabnya kewajiban saya untuk menjabarkan salah satunya melalui forum malam ini. Kemudian yang lanjut, saya katakan ada saya berikan informasi yang sangat penting di sini. Apa yang dimaksud info secara implisit dari pernyataan Jimmy Jeffrey itu? Bahwa uh, berkaitan dengan info eksplisit di dalam Quran, uh, berkaitan dengan tokoh uh, Ishak itu seperti apa? Nah, kita akan coba nanti uh, bahas. Tapi saya berikan pengantar begini. Kita tahu, dan saya kira saudara-saudara pernah menyimak diskusi saya dengan Pak Dondi pada pekan yang lalu. Nama Ishak itu nama secara literal mengenai Ishak sebagai anak yang dikurbankan sekaligus lokasi tempat kurban Abraham itu memang tidak disebutkan di dalam Torah versi Dead Sea Scroll. Tidak ada. Jadi di dalam Torah versi Dead Sea Scroll, ini saya tunjukkan saja ya. Kalau saudara tidak akrab dengan yang bahasa Ibrani saya tunjukkan yang versi terjemahan saja ini. Ini sudah diterbitkan The Dead Sea Scroll Bible, the oldest known Bible translate for the first time into English. Jadi ini merupakan uh, Bible atau perjanjian lama versi Dead Sea Scroll dan ini merupakan terjemahan Inggris yang pertama yang sampai kepada kita saat ini. Ya, ini hanya bahasa Inggris saja. Tapi saya juga punya yang bahasa Ibrani. Tapi saya hanya tunjukkan yang bahasa Inggris saja supaya saudara-saudara yang awam dengan bahasa asli bisa mengaksesnya dari data ini. Sekali lagi, berdasarkan informasi dari The Dead Sea Scroll Bible, artinya manuskrip Torah khususnya kitab Kejadian atau Sefer Bereshit itu memang tidak ditemukan nama Ishak di dalam teks tersebut tidak ada. Itu baru muncul pada uh, manuskrip berikutnya. Supaya nanti saudara-saudara uh, paham, saya tunjukkan begini alurnya. Saya mulai daur, saya mulai dulu dari Kitab Kejadian Dead Sea Scroll ya. Dead Sea Scroll manuskrip Dead Sea Scroll atau perjanjian lama versi Dead Sea Scroll itu usianya seribu tahun lebih tua dibanding naskah masoret dari abad ke abad ke-9 Masehi. Jadi naskah masoret yang kita tahu sekarang yang menjadi acuan e, bagi saudara-saudara kita kaum Kristiani, Perjanjian Lama itu diadopsi dari naskah masoret ini. Itu abad ke-9 Masehi. Ya, memang kita tahu di dalam naskah masoret perjanjian lama bahasa Ibrani itu paling tua abad ke-9 Masehi. Tetapi ada yang lebih tua, yakni seribu tahun lebih tua dari naskah Masoret itu. Yakni kitab kejadian versi Dead Sea Scroll. Ternyata tidak ada ayat yang berkaitan dengan nama Ishak yang dikorbankan, bahkan tempat kurbannya pun tidak disebutkan nama lokasinya itu. Padahal kita tahu Berapa sih jumlah manuskrip yang ditemukan di gua-gua Qumran tadi? Khususnya Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian. Bukankah itu adalah teks yang asli? Lalu naskah masyarakat itu sebetulnya teks yang bagaimana? Itu merupakan teks salinan. Salinan yang kesekian dari salinan-salinan. Itulah jaraknya seribu tahun. Berarti itu salinan dari, salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Dan kita tahu Dead Sea Scroll yang seribu tahun lebih tua bila dibandingkan dengan naskah Masoret yang abad ke-9 Masehi. Dead Sea Scroll itu sebelum Masehi ya. Abad ketiga sebelum Masehi. Ternyata ini unik karena kitab kejadian atau Sefer Beresit itu ditemukan sejumlah 19 naskah. Jadi naskah yang tertua, itu jumlahnya yang sudah ditemukan, itu ada 19 naskah. Ditemukan di mana saja? Pertama, ditemukan di Gua Qumran, Gua pertama. Kemudian Gua ketiga, Gua keempat, Gua keenam, Gua kedelapan. Total dari semua manuskrip uh, Sefer Bereshit, kita kejadian, hanya 19 naskah. 19 naskah itu semuanya tidak disebutkan nama Ishak sama sekali dan tidak disebutkan di mana lokasi Ishak dikurbankan. Tidak ada. Baik itu menggunakan istilah Eretz Hamoriah ataupun istilah Eretz Hamoreh, dua-duanya tidak ada dalam 19 manuskrip dari versi Dead Sea Scroll. Ini sesuatu yang menarik. Dan itu baru muncul, nama itu baru muncul dalam Sefer Beresit, Kitab Kejadian, Tek Masyaret, abad ke-9. Dan muncul nama Ishak. Dan juga muncul dua versi. Versi tempat lokasi di mana dia dijadikan kurban. Yakni versi Samaritan menyebutnya Eretz Hamore. Tanah More yang ada di Nablus wilayah Palestina sekarang. Sementara Eret Hamoria itu versi Yahudi dan itu di Yerusalem. Berarti lokasinya sangat jauh antara wilayah utara dengan wilayah selatan. Lokasinya berbeda. Makanya istilah yang dipakai Eret Samoreh dan Eret Hamoria. Kedua nama itu berbeda. Beda lokasi. Meskipun nama sang tokoh disebutkan Ishak. Tapi sekali lagi, itu baru muncul di dalam teks yang baru eksis abad 9 Masehi, sementara manuskrip Dead Sea Scroll tidak ada informasi apapun berkaitan dengan nama Ishak maupun nama tempat dia dikorbankan. Tidak ada. Kalaupun ada, sekali lagi ini catatan. Kalaupun ada, itu adanya pada terjemahan kitab suci, baik itu Septuaginta. Ataupun targum onkelos, ataupun uh, teks yang kita kenal dalam versi bahasa Inggris, misalnya, semua memang mencantumkan itu, tapi terjemahan kitab suci bukanlah kitab suci. Ini penting untuk dipahami, ya, penting untuk dipahami, dan yang paling uh, membuat kita uh, bertanya-tanya. Kenapa dalam teks yang lebih tua itu tidak tercantum nama Ishak dan tidak tercantum lokasinya. Tetapi baru seribu tahun kemudian teks itu baru ditegaskan nama Ishak dan lokasinya pun masih diperdebatkan antara Moria dan More di antara dua komunitas besar ini, Yahudi dan Samaritan. Apakah itu sumbernya dari teks yang asli? Yang lebih awal, yang seribu tahun dalam Dead Sea Scroll ternyata tidak ada. Apakah bersumber dari teks terjemahan? Kemungkinan iya, karena di dalam LXX atau Septuaginta memang menyebutkan nama Ishak. Tapi sekali lagi itu terjemahan Kitab Suci, bukan Kitab Suci. Ya, kalau terjemahan Kitab Suci itu berbeda dengan Kitab Suci. Oke, nanti kita akan coba bandingkan ya, bagaimana terjemahan-terjemahan itu. Nah, ini catatan dari saya. Oke, lanjut sekarang Pak Dondi. Nah, sekarang kita konsentrasi pada temuan manuskrip Desi Scroll yang sudah menjadi bahan kajian para akademisi atau para scholar di luar negeri, termasuk dari para ahli yang berkecimpung dalam kajian *The Dead Sea Scroll naskah naskah Laut Mati, salah satunya adalah Florentino Garcia Martinez, dan ini diterbitkan bukan penerbit abal-abalnya, ini penerbit uh, prestisius dari Belanda, *Brill*, terbitan dari *Brill*. Oke, okay? dan kita bisa lihat di situ ada sesuatu yang saya berikan tanda garis, yang ada tanda-tanda garis itu, ya. Silakan cermati di situ. Apakah ini adalah Sefer Beresit, kitab suci, kitab kejadian? Bukan. Ini bukan kitab suci, kitab kejadian. Tapi ini merupakan tafsir dari kitab kejadian. Tafsir. ya. Dan tafsir ini kita cermati. Dari fragmen ini ya. Ini ada fragmen dua, kolom pertama dan seterusnya itu. Coba Pak Dondi baca di situ ada kalimat yang diberi tanda apa garis-garis itu. Tolong bisa disuarakan Pak Dondi, dibunyikan. Ya, yeah. yeah. Yang ada garis merah ya Pak ya. Iya. Yeah. Saya baca. To Abraham, take your son Isaac, your only one whom you love, and offer him to me as a burnt offering. On one of the high mountains, kira-kira bahasa Indonesia-nya adalah dan Tuhan berbicara kepada Abraham, ambillah anakmu Ishak, anak tunggalmu yang kau kasihi dan korbankanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Oke. Itu pak. Sekarang di situ tidak ada nama gunungnya apa pak? Ya, betul kan? Tidak yeah. nama gunungnya kan? Yeah. Nah, hanya disebutkan pada suatu gunung. Disebutkan Behar saja. Di satu gunung. Tapi gunung apa? Tidak jelas. Apakah itu gunung Gerizim? Atau gunung apa? Tidak ada penjelasan. Dan itu di tanah mana? Tanah Moria atau tanah Moreh? Eh, maksudnya tanah eh, Moreh Dinablus atau Tanah Moria di Yerusalem juga tidak ada penegasan di situ. Memang ada penyebutan nama Ishak, ya. Tetapi sekali lagi, apakah ini merupakan kitab perjanjian lama dari kitab Kejadian? Ternyata tidak. Ini hanya merupakan tafsir. Tafsir dan informasinya tidak lengkap. Jadi ini bukan kitab suci, ini tafsir atas kitab suci. Oke? Okay? Jadi jelas itu merupakan eh, hanya sekedar informasi secuil dari peristiwa kurban dan itu hanya beberapa kata saja tidak ada kaitan cerita lengkap oke nah coba perhatikan dan tolong bedakan mana yang tafsir kitab suci dan mana yang kitab suci sekali lagi ini merupakan data hanya merupakan tafsir kitab suci. Kalau ini dijadikan argumentasi bahwa ada nama Ishak tercantum di dalam manuskrip, iya betul, ada memang dalam manuskrip, tetapi itu bukan kitab suci, tapi terjemahan. Maaf, tapi merupakan tafsir kitab suci. Itulah sebabnya naskahnya disebut apa. Silahkan lihat yang bagian atas, Pak Dondi, ada kode naskahnya. Naskah apa itu? Naskahnya ada kodenya. Disebutkan apa? Pseudo Yubilis. Tahu nggak apa arti nama dari pseudo? Apa Pak Dondi? Pseudo itu apa? Eh semacam yang hampir mirip kayak apokrifah gitu ya Pak. Kalau arti harfiahnya pseudo itu ya tidak asli. Tidak asli. Pseudo ya. itu tidak asli. Pseudo Yubilis ini. Istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menyebut manuskrip ini ya dan diberikan kode. Kodenya 4Q226 atau 4Q227. Ya, ini kodenya. Maksudnya 4 itu ini manuskrip ditemukan di gua keempat, di gua Kumran. Diberi nomor, nomor manuskripnya itu 226 dan atau 227. Ini adalah riset dari para ahli. Sekali lagi, ini bukan kitab suci. Dan informasinya hanya secuil informasi itu saja, tidak lengkap. Tapi coba kita perhatikan, di dalam salinan dari teks Masoret itu kisahnya kan begitu lengkap. Iya kan? Kalau kita menggunakan pendekatan sastra, itu sangat menarik. Hampir bisa dikatakan Para ahli sastra, ketika berhadapan pada satu teks, antara teks yang ringkas dengan teks yang narasinya lengkap, mereka punya kesimpulan sama bahwa teks yang ringkas itu lebih asli dibanding dengan teks yang banyak informasi yang lengkap. Maksudnya begini: semakin ringkas sebuah narasi, itu semakin menunjukkan keaslian dan keakuratannya. Sementara narasi yang begitu bertele-tele dan lengkap itu merupakan perkembangan dari teks berikutnya, berarti yang asli yang mana antara teks yang pendek dengan teks yang panjang? Yang pendek, Pak. Nah, kesimpulannya sederhana: itu para ahli sastra punya kesimpulan yang sama. Jadi, semakin pendek suatu teks itu membuktikan bahwa ini bisa dikonfirmasi bahwa teks itu adalah teks yang eh, apa namanya bisa dikatakan lebih mendekati teks otografnya. Sementara kalau teks itu begitu panjang, ini eh, tidak begitu membuktikan bahwa teks ini lebih dekat dengan teks otografnya. Itu kesimpulan para ahli dalam kajian filologi. Apa itu? Pak, kebetulan saya punya ini, oh, Pak. Oh, ya. Yeah. 55 books apokrifah. Oke, oke, oke. oke. Nanti Tekstinya nanti bisa. Teksnya sama persis, sama persis tadi yang Bapak tampilkan di sini. Oh gitu ya? Persis, nah, ya oke, oke. Gimana itu? Betul kan? Informasinya hanya secuil, Toh. Ya. Atau informasinya panjang? Hanya secuil, kan? Sebentar, Pak. Sebentar. Ya, baik. Saya tunjukkan, Pak, nih. Ya. Nah, ini ya ini. Nah, Jubilis ya Pak? Ya. Oh ya, betul. Jubilis. <laughs> ini judulnya The Complete 54 Book Apokrifa. Apokrifa. Ya. Jubilis. Ini Pak halaman. Ah, eh, sebentar, sebentar, sebentar. Saya to <tuh> Chapter 18 ya Pak? Ya. Eh, mana tadi angkanya? Ini Pak ya, chapter 18 Pak. Hmm. And God said to him, Abraham, Abraham. And he said, behold, here I am. And he said, take your beloved son, whom you love. Kok oh, ada event Pak? Ya itu berarti. Said, and go to high country and offer him on one of the mountains, which I will point out to you. Ya, Sama persis, persis. Ya. apa tadi ditampilkan ya? Ada nggak informasi mengenai lokasi yang tepat di situ? Di sini belum disebutkan, Pak. Tidak ada nih, Pak. Nah, hanya satu gunung saja kan? Tapi gunung iya. apa? Gunung Moria, gunung uh, atau tanah Moreh, tidak disebutkan di situ kan? Udah, Artinya iya. tidak jelas. Hanya iya. sebutkan nama saja, Ishak. Tapi sekali lagi, apakah ini kitab suci? Bukan kan? Ini Bukan, hanya iya. tafsir atas kitab suci. Kalau kita bandingin dengan bahasa Indonesia ya pak ya, hmm. yang bahasa Indonesia sebentar. Kalau nggak salah tuh memang ada kata-katanya gunung apa gitu ya. Nah, ini kalau yang di Lai pak, Lai terjemahan baru nih pak. Ini pak ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya Abraham lalu sautnya Ya Tuhan firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak pergilah ke tanah Moria. Di sini sebutkan Moria nih Pak. Ya. Yang tadi tidak ada sebutkan Moria tadi. Ya. Karena ini mengikuti versi Tek Yang ini Pak ya. Ya Tek memang menyebutkan Moria. Yeah. Kalau mengikuti teks Samaritan tidak tertulis Moria tapi Moreh. Ya. Yeah. Tapi kalau mengikuti teks Desi Scroll tidak ada penjelasan apapun gunung apa itu nggak ada, nggak ada informasi. Jadi Moria di sini merupakan tafsir dari tafsir apa? Yang jelas tidak mengikuti tafsir dari teks Yubili. Di situ tidak ada penyebutan tanah Moria, tapi tafsir menurut versi teks salinan Torah dari tradisi Masoret bukan Torah tradisi Samaritan. Jadi itu hanya merupakan salinan yang kesekian jaraknya seribu tahun, Pak Dondi. Ya. Sedangkan Sea si Scroll tidak menyebutkan nama sang putra, Ishak tidak disebut, lokasinya tidak disebut. Lalu dari mana itu berasal? Ya, ya kan? Nah biasanya, biasanya begini Pak Dondi. kita ini hmm. Muslim itu sering dituduh. Dituduhnya apa? Dituduh bahwa uh, Quran itu kan tidak menyebutkan nama, yeah. ya kan? Nama Ismail tidak disebut, tapi kenapa kok disebut Ismail di dalam teks terjemahan? Misalnya, "depak". Kenapa itu ada tambahan apa? Ismail, ya kan? Nah, coba supaya yeah. gampang, tolong ditampilkan, Pak. Uh, Quran terjemahan "depak". Sebentar Pak ya. Ya. Uh, surah berapa tadi Pak? Oh yang surah Sofat ya Pak ya. Uh, surah 37. Surah Sofat. Ya. Ayat 101 27. ya Pak ya. Sampai 112 ya. 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 Sebentar saya tampilkan Pak. Seratus 102 mulai ya, Pak ya? ya. Nah, ini, Pak. Nah. Pada uh, terjemahan Depak ya. Ini bukan Quran ya, tapi terjemahan Quran. Ini bukan kitab suci tapi terjemahan kitab suci. Saya ulangi lagi. Ini bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci, ya. Coba perhatikan itu pada ayat yang ke-101. Disebutkan apa? Fabasyarnahu begulamin halim. Oke? Kalau itu diterjemahkan secara harfiah, ya, harfiah, secara literal. Fabasyarnahu maka kami berikan kabar gembira kepadanya Begulamin Halim seorang putra yang Halim di sini ada nggak nama Ismail dalam bahasa Arabnya tidak ada ada nggak nama Ishak di dalamnya tidak ada hanya disebutkan Begulamin Halim seorang putra yang Halim putra yang santun tapi terjemahannya disebutkan nama Ismail, Ya kan maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yakni Ismail yang sangat santun nama Ismail muncul di sini dalam konteks terjemahan kita kembalikan pada teks asli tidak muncul nama kalau ini dijadikan acuan sebenarnya sama juga dalam Sea Scroll itu juga tidak ada penyebutan nama Ishak tidak ada sama sekali yang ada itu hanya terjemahan yang disebut sebagai Septuaginta. Itu ada terjemahan menyebut nama Ishak. Jadi Septuaginta itu bukan kitab suci, itu terjemahan kitab suci. Itu muncul nama Ishak. Tapi di dalam Dead Sea Scroll manuskripnya tidak ada penyebutan nama Ishak sama sekali. Berarti kalau kita mau buka-bukaan Mau itu Al-Qur'an, apakah uh, Taurat versi Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, sama-sama tidak menyebut nama sang putra itu. Siapa? Tidak disebutkan. Baik itu Ismail maupun Ishak. Tidak ada. Ini hanya terjemahan. Nah, masalahnya kita kembalikan pada teks asli kitab suci. Ternyata baik itu Dead Sea Scroll Tauratnya ataupun Qur'an tidak ada penyebutan nama. Oke? Okay? Jadi munculnya nama itu hanya terjemahan. Nah, sekali lagi, itu hanya ada di LXX atau Septuaginta. Sebagaimana ada di dalam Quran terjemahan Depak nama Ismail. Di dalam Targum juga muncul nama Ishak. Sekali lagi, Targum Aramaik, terjemahan bahasa Aramaik namanya saja Targum. Targum itu kan artinya terjemah dalam bahasa Arab. Jadi ya terjemahan muncul nama Ishak ada dalam targum onkelos itu ada nama Ishak sebagaimana Quran bahasa Inggris juga muncul nama Ishak dan kita bandingkan ya nanti Pak Doni baru tahu kayaknya nanti terjemahan itu bukan sekedar terjemahan ada interpretasi namanya interpretasi berarti sudah ada eh, apa ya penambahan sesuatu terhadap pada teks aslinya nah bagaimana untuk menguji Silakan Pak Dondi lihat uh, The Living Bible. Ini versi The Living Bible ya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. The Living Bible atau New Living Translation. 18 18 Ulangan. Deuteronomy Pasal 18, ayat 18. Nah, silakan Pak Dondi baca. Admit, Pak. Mike, Mike, tolong mic-nya. Oh, sorry. Ya, yeah. kalau yang new living translation, I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth and he will tell the people everything I command him. Ini yang Dendi, new living enggak. translation, yeah. kalau Dendi, ya. Kalau Pak Dondi, ya. Kalau Pak baca ini, kira-kira ada sesuatu yang baru, enggak? Ketika baca ini. Ada sesuatu yang ganjil enggak di sini? Ada Israelite nya ya pak? Nah, padahal apa, ada enggak istilah Israelites di dalam teks aslinya? Silakan cek bahasa Ibrani nya, cek bahasa Ibrani. Yang Hebrew. Ya, yeah, I will raise up a okay. prophet from them, from among their brethren, from among their brother. Di sini nggak nah, ada kata Israelite kami. pak. Di sini kan dikatakan Nabi Akim Lahem, ya kan? Nabi Aqim Akim Lahem Mikkeref Achehem Bekom uh, Kamuha. Nabi Akim Lahem Mikkeref Achehem Kamuha. Seorang nabi aku akan bangkitkan bagi mereka Lahem Mikkeref from among dari antara hem Antara saudaramu. Ada nggak di sini kata-kata Yisraelim di sini? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi kenapa dalam terjemahan The Living Bible atau New Living Translation ada Israelite di situ? Nah, disinilah merupakan tafsir. Ya, tafsir. Ini kalau merupakan tafsir, uh, di sini memang tidak ada nama Israel di sini, hanya disebutkan Akayhem, saudara saudaramu. Tidak menyebutkan Akayhem Haji tidak ada. Istilah Israel nggak disebut di sini. Tapi coba tadi bandingkan dengan yang terjemahan The Living Bible tadi, muncul nama Israel, iya kan? Nah perhatikan tuh, muncul nggak nama Israel? Bandingkan ya. dengan terjemahan yang lain, ada nggak? muncul nama Israel. NIV juga muncul pak NIV, pak. Nah, aneh kan? Padahal yeah. tekasnya nggak ada. Inilah yang disebut sebagai terjemahan parafrase. Terjemahan parafrase itu adalah terjemahan yang melibatkan tafsir, sehingga di situ ada penambahan baik itu nama ataupun e, status. Nah, kebetulan di sini muncul nama dari suku Israel. Kalau tadi yang di Quran terjemahan Depak muncul nama yakni Ismail karena terjemahan parafrase. Sedangkan dalam uh, apa LXX atau yang disebut sebagai Septuaginta muncul nama Ishak. Itu juga merupakan terjemahan parafrase, tafsir. Iya kan? Tek aslinya Tapi kan ada enggak? Nah, tapi kalau di Quran kan nama Ismail muncul menggunakan tanda kurung, pak ya? Ya, ini nggak ada tanda kurungnya, pak. Ya, semakin malah membuat pembaca tidak paham ini aslinya memang ada atau tidak. Kalau Quran ya. kan lebih jelas ada tanda kurung berarti itu maksudnya, tafsirnya Wah. adalah Ismail. Di sini nggak diberikan ya. tanda kurung langsung saja. Seakan-akan ini berasal dari teks asli. Next nah, lagi. Saya ingin membacakan sedikit apa namanya yang tadi kejadian dua-dua itu, Pak. Ya. Footnote, boleh nggak Pak? Ya, ya. Nah ini, ini kan tadi kejadian dua-dua ya, Pak ya, kejadian dua-dua yang dua -dua ya, mengenai kepercayaan Abraham diuji kan, Pak ya. Hmm. Nah ini kan adalah kisah yang tadi kita bisa ketahui dari mulai Abraham di menerima perintah sampai dengan. Uh, apa? Sampai kembali lah ya. Ini ada yeah. footnote begini Pak nih. Ayat 1 sampai 19. Kisah ini lazimnya dikatakan berasal dari tradisi Elohista. Namun di dalamnya terdapat pula beberapa unsur yang berasal dari tradisi Yahwista. Ayat 11, 14, 15 sampai 18 dan nama Moria dalam ayat 2. Kisah ini barangkali disusun berdasarkan sebuah cerita mengenai didirikannya sebuah tempat suci bangsa Israel, di mana berlainan dengan tempat-tempat suci milik orang Kanaan. Tidak dipersembahkan korban berupa manusia. Dalam bentuknya sekarang, kisah itu membenarkan kaum hukum Israel mengenai tebusan anak sulung, sama seperti buah bungaran dan anak sulung ternak. Demikian pun, anak sulung manusia adalah milik Allah tetapi anak sulung manusia tidak perlu disembelih sebagai korban tetapi harus ditebus. Kejadian 13 dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tun yang ingin saya tekankan di sini adalah Pak, ada kisah yang berasal dari tradisi Elohista, ada kisah yang berasal dari tradisi Yahwista. Jadi ada dua ya, Pak ya. Iya, benar. Nah, dan itu Pak ini, sudah. Ya, menyatakan ini ya. catatan ini sebenarnya bisa menjadi bukti bahwa kalau menurut tradisi apologet Kristen bahwa kitab kejadian sampai kitab ulangan itu adalah ditulis oleh Nabi Musa sendiri, catatan kaki ini sendiri membuktikan bahwa di dalam kejadian sampai ulangan itu sebenarnya sumber kisahnya berasal dari empat sumber Pak. Yang pertama Elohista, yang kedua Yahwista, yang ketiga Deuteronomis yang keempat itu adalah sebut dengan kelompok Priestly, Pak. Hmm. Nah, itu semua dijelaskan di buku ini nih, Pak. Who wrote the Bible? Ah ini nih. Oh, ah ya ya. Who wrote the ini di dalam sini Bible? lengkap, Pak. Siapa saja, hmm. kapan kelompok-kelompok itu memasukkan cerita-cerita ke dalam uh, yang disebut dengan Pentateuch. maka dari itu. Di dalam kejadian sampai ulangan itu kan banyak sekali cerita-cerita yang kelihatannya mirip, tetapi juga e, berbeda gitu pak. Ceritanya, contoh misalnya jumlah hari e, air bah di kisah Nabi Nuh, atau contoh misalnya kisah e, penciptaan ya, di dalam kejadian. Kisah yang sudah diceritakan di pasal ini, diceritakan ulang di pasal berikutnya, tetapi dengan cerita yang agak berbeda gitu pak. Mungkin urutannya atau bagaimana itulah yang merupakan indikasi bahwa dari kejadian sampai ulangan itu sebenarnya bukan ditulis oleh Nabi Musa sendiri, tetapi berasal dari empat sumber gitu ya, pak ya. itu aja pak, ya. Silahkan, pak. Jadi apa yang dinyatakan oleh Pak Dondi itu semakin mengvalidasi apa yang saya katakan tadi bahwa kalau kita merujuk pada manuskrip Dead Sea Scroll gulungan naskah laut mati itu memang eh, berkaitan dengan kisah Abraham mengorbankan sang putra itu. Sangat pendek kisahnya, tidak ada kembangan-kembangannya, tidak ada informasi yang begitu detail. Informasi detail itu baru bisa kita baca melalui manuskrip setelah abad ke 9 Masehi, dan itu kita bisa lihat dari dua versi: versi Samaritan maupun versi Masora apalagi di situ ada beda-beda detailnya ya antara samaritan dan masoret dari teks itu dan di dalam teks masoret itu ternyata ada e, beberapa sumber baik itu sumber Elohis, sumber Yahwis, sumber Priestly dan e, Prisley, dan sumber satunya lagi adalah Deuteronomy. Jadi ada empat sumber itu membuktikan bahwa ini asalnya tidak demikian, tapi ini kembangan yang disusun pada era belakangan dan itu benar. Jadi kalau itu uh, tidak sama dengan Dead Sea scroll, berarti tervalidasi data itu. Nah, kembali pada penjelasan saya tadi. Jadi kalau hanya mempersoalkan terjemahan depak yang bahasa Indonesia atau terjemahan Inggris dari Quran ya, maksudnya Quran terjemahan Depak atau terjemahan Inggris memang ada nama Ismail dimunculkan di situ pada ayat yang ke-101. Tapi sekali lagi, itu terjemahan parafrase. Sama seperti dari the New Living Bible ya, NLT. Sama dengan ya, munculnya nama Israel tadi ya, saya berikan contoh. Itu teks aslinya enggak ada. LX, LXX atau Septuaginta juga itu merupakan terjemahan. Targum Aramaik juga merupakan terjemahan parafrase. Jadi terjemahan semua. Teks aslinya ada nggak? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau diributkan bahwa dalam Quran tidak ada nama Ismail, so what? Gitu loh. Memang nggak ada. Tetapi harus diketahui, teks Taurat pun tidak menyebutkan nama Ishak. Jadi mau dikatakan lebih akurat nama Ishak itu. Akurat dari mana akuratnya? Padahal itu bukan teks asli, itu terjemahan. Terjemahan Septuaginta. Kalaupun ada tafsir, tafsirnya pun adalah teks Yubili, dan itu bukan uh, kitab suci, tapi komentar atau tafsir atas kitab suci, ya kan? Oke, sekarang lanjut Pak, uh, slide yang tadi yang saya buat. Atau mungkin Jimmy Jeffrey bukannya lagi nggak ada waktu kali Pak, Pak, mungkin dia lagi cari referensi kali Pak? Nah makanya e, tolong disampaikan itu saya berikan tantangan kepada dia untuk tantangan yang berikutnya. Saya berikan challenge untuk dia. E, yang bagian atas pak, yang bagian atas dari ah itu ada dua hal ya. Nomor satu apa itu? Jadi e, sekali lagi kitab suci ya kitab suci versi naskah laut mati tidak ada nama Ishak sama sekali ataupun lokasi tanah tempat dikorbankannya Ishak, baik itu Moria ataupun Moreh tidak ada, ya. Nama itu tidak ada semua. Nihil sama sekali. Ya. Yang kedua, kitab Pseudo Yobel itu sekali lagi hanya tafsir kitab suci, bukan kitab suci. Itu pun sekali lagi tidak disebut nama lokasinya. Dan ini menjadi perdebatan baik versi Torah eh, versi Yahudi Ataupun versi Samaria, bahkan terjemahan kitab suci LXX atau Septuaginta, bukan kitab suci itu pun tidak disebutkan juga secara jelas lokasi tempat korban itu terjadi di mana. Itu bisa dilihat lagi ya, Septuaginta, apakah disebutkan nama Moreh atau nama Moria, ternyata tidak ada penyebutan nama itu. Oke, okay. oke, okay, sekarang lanjut, Pak. Nah, ini kemarin, Pak. Kemarin belum terjawab, ya. Tidak ada yang sanggup menjawab, kayaknya. Nah, sekarang Aduh. kita akan coba hormati lagi bahwa kitab suci Sefer Beresit, yakni Kitab Kejadian, itu hanya ada kisah singkat, tidak ada kisah yang bertele-tele berkaitan dengan peristiwa kurban itu, bukan kisah elaboratif atau narasi panjang, nggak ada. oke okay? Dan tentu saja ini penting untuk dipahami. ya. Versi pendek, kisah versi pendek itu lebih asli. Tadi saya katakan dibanding versi panjang. Oke. Okay? Dan kalau kita lihat dari tafsir kitab kejadian yang disebut sebagai kodenya itu 4 q 252 tidak disebutkan versi kisah panjang. Tidak ada sedangkan kitab tafsir pseudo yobilis disebutkan nama putra yang dikurbankan tapi tidak menyebutkan tempatnya gunung apa namanya tidak ada ada spekulasi ya ada spekulasi versi Samaritan menyebut uh, Moreh versi Masoret menyebut Moria tapi kalau versi Islam ini menarik ya versi Islam itu menarik mengabadikan nama yang disebut sebagai Bukit Marwah. Kalau yang satu menyebut Bukit Moria, ya, yang satu menyebut Bukit Marwah. Nah, ini kalau kita lihat dalam hadis ya, hadis itu kan lagi-lagi itu tafsir. Hadis yang juga dilemahkan oleh para ahli hadis karena yang dikurbankan itu Ishak tapi dikurbankan di tanah Marwah itu kawasan Mina dan itu dekat Bait Suci di Mekah. Aneh kan? Hmm. Pak Dondi uh, yeah. baru sadar kan? Ternyata dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna wal min Sesungguhnya bukit sofa dan bukit marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Eh, dan ini konteksnya berkaitan dengan ibadah umrah maupun haji itu bisa cek pada surah al-baqarah surah kedua ayat 158 menariknya dari kajian linguistik tempat penyembelihan kurban Abraham putra Abraham yang disembelih itu terjadi di kawasan eh, tanah Moria bukit Moria menurut versi Yahudi sementara menurut versi Samaritan terjadi di tanah Moreh ya. Sementara menurut versi hadis dalam dalam versi hadis Islam, Ishak disembelih ataupun Ismail juga disembelih itu di kawasan di tanah Marwah dan itu kawasan Mina dan itu dekat bait suci di Mekah. Aneh kan? Moreh, Moriah, Marwah. Ada bukit Moriah, ada bukit Marwah. Ini pasti ada sesuatu. Kenapa namanya itu begitu mirip tetapi lokasinya itu berbeda. Oke? Sementara di dalam Taurat yang asli yang maksudnya yang lebih tua seribu tahun dari Tekma Masoret yang abad ke-9 Masehi, manuskrip Laut Mati itu tidak menyebut nama siapa yang dikorbankan. Tidak menyebut lokasi tempat dia dikorbankan. Baik itu Bukit Moria, Apotu, ataupun Tanah Moria, ataupun Tanah More tidak disebutkan. Tapi di dalam tradisi Islam, sangat tegas ada kawasan yang disebut Tanah Marwa, atau di situ ada Bukit Marwa, kawasan Mina, dan itu dekat lokasi bait suci yang disebut di Mekah. Ada apa itu semua? Silakan kita berpikir secara cerdas, kita bersama-sama mikir semua kenapa seperti ini terjadinya yang jelas di dalam tektorat versi Dead Scroll tidak ada penyebutan nama lokasi apapun. Pertanyaannya sekarang, ini saya embara. Tunjukkan bukti kitab suci yang menyebut nama Ishak, Moria, atau Moreh dari teks yang paling tua. Ada nggak disebutkan? Ini nggak ada adanya kan Pak? Hah? Wah, nah, ada ada. Hah? ada hadiahnya. Oh, <laughs> ada hadiahnya. Oh, ada. Ada hadiahnya. Kira-kira enggak ada hadiahnya, aja ini. Ishak. Tinggal aja tunjukkan nama Ishak, nama Moria, nama More. Maksudnya nama anak Abraham yang disembelih itu Ishak. Tolong tunjukkan bukti-bukti kitab sucinya. Tolong tunjukkan nama lokasinya, baik itu Moria atau More dari teks yang lebih tua. Sebelum teks Masoret dan sebelum teks Samaritan. Mana buktinya? Hmm, ya, agak harus spesifik ya, Pak ya. Sebelum ya. teks Masoret ya, Pak ya. Sebelum teks Masoret dan sebelum teks Samaritan yang lebih tua. Ya. Okay. Mana buktinya? Yang menyebut nama Ishak atau Bukit Moria ataupun Eretz Hamoria ataupun Eretz Hamore. Tunjukkan bukti kalau itu menjadi hujah yang kuat. Ya. Pak, saya mau konfirmasi, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang kan, Septuaginta itu kan terjemahan Pak ya? ya? terjemahan. Kalau terjemahan Kitab Suci itu kan bukan Kitab Suci kan Pak? Ya jelas bukan Kitab Suci. Ya. Ada parafrase, ada tafsir di situ masuk. Ya. Kalau yang disebut dengan Bible Pak, yang berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lamanya ini kan berasal dari Septuaginta Pak, bukan dari Tanak Langsung kan Pak? Ya, betul. Berarti terjemahan berarti, dari terjemahan kan? Ya. Berarti maksud Bapak mau mengatakan bahwa Bible yang ada PL-nya itu itu PL-nya berarti bukan kitab suci ya, Pak? Bukan, tapi terjemahan kitab suci. Ya. Jadi kalau terjemahan kitab suci, itu ada tafsir dalamnya. Iya, pasti ya. ada tafsir di dalamnya. Sama ya. seperti the Living Bible tadi, itu bukan kitab suci. Itu Terjemahan Kitab Suci, makanya ya. muncul di Israelites di dalam ya. Ulangan pasal 18, 18. Tek aslinya kan tidak ada, ya. ya. Nah, masalahnya begini sekarang. Lalu dari mana teks Masoret yang versi Ibrani itu ada cerita panjang berkaitan dengan cerita Ibrahim yang mengorbankan putranya? Dari mana? Padahal teks yang lebih tua tidak ada cerita panjang, ceritanya pendek. Dan tidak menyebutkan nama sang putranya, siapa yang dikorbankan, lokasinya di mana, secara tegas tidak ada penyebutan itu. Dari mana ya. itu di, di-elaborasi? Sekali lagi penelitian para ahli itu menjadi indikasi kuat bahwa itu disusun era belakangan. Hmm. Dan itu jaraknya antara manuskrip Dead Sea Scroll dengan Tekma Sorat abad ke-9 itu berapa ratus tahun? Enggak banyak ya. pak, cuma satu milenium pak. Satu milenium itu berapa generasi? Iya kan? Iya, seribu tahun Pak. Jadi kadang-kadang saya juga merasa bagaimana ya, ada orang yang berkata, di dalam Quran nggak ada penyebutan nama Ismail yang dikorbankan. Saya katakan, iya betul. Tidak ada nama Ismail yang dikorbankan di situ. Karena teks aslinya tidak ada nama Ismail. Tidak ada. Iya. Tetapi juga tidak ada nama Ishak yang dikorbankan di situ. Nggak ada penyebutan. Hanya yeah. disebutkan diulamin Halim. Putra yang amat santun. Nama Ismail tidak ada, nama Ishak tidak ada. Adanya dalam kitab tafsir. Atau dalam kitab hadis. Nah sementara kasus ini sama juga dalam Taurat yang sangat lama. Dead Sea Scroll juga nggak ada penyebutan nama Ishak. Yeah. Apalagi penyebutan nama Ismail. Tapi yang unik, yang unik itu di dalam tafsir pun dalam Tafsir Yahudi, Midras Yahudi, Ismail terlibat dalam peristiwa kurban. Aneh kan? Hmm, bujang pak. Kenapa? Iya disebut sebagai nar. bujang. <laughs> disebut bujang dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani disebut nar. Semua ahli Tafsir Yahudi tidak ada satupun yang menolak bahwa yang dimaksud hanar bujang yang bersama Abraham. Dalam peristiwa kurban itu adalah Ismail. Tidak ada nama yang menolak nama Ismail. Tidak ada, ya. padahal Dead putra yang dikorbankan, tidak ada penyebutan nama. Oke, okay? jadi ini Pak, bukan PR kita. Warna <laughs> apa? Pak apa? Ya. Saya ingin kembali lagi, Pak. Tadi, Pak, kalau tadi kita sudah berani atau bisa membuktikan bahwa karena PL yang ada di dalam Bible itu adalah berasal dari Septuaginta dan Septuaginta adalah terjemahan dari Kitab Suci maka PL yang ada di dalam Bible berarti bukan Kitab Suci tapi terjemahan Kitab Suci ya pak ya ya yeah. fix okay. berarti kalau begitu kita bisa sebut bahwa Bible ini karena dia menggunakan Septuaginta yang merupakan terjemahan berarti kita bisa menyebut bahwa Bible ini adalah setengah kitab suci dong, Pak. Ya, satu ya saya Pak, mengatakan ya? saya mengatakan terjemahan dari terjemahan kitab suci. Ya, Bukan ya kitab suci, anggap Pak. berarti kalau setengahnya terjemahan, anggap aja yang PB ini anggap aja asli gitu, Pak, pakai bahasa Yunani misalnya. Misalnya nih, Pak, ya. Septuagintanya pakai bahasa Yunani. PB-nya pakai Yunani Greek juga misalnya. Kita jadikan satu nih, Pak. Itu berarti kalau dianggap semuanya asli, berarti yang setengah yang Septuaginta ini udah bukan asli, Pak, karena ini kan terjemahan kitab suci gitu kan ya. Nah, yang PB kalau di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak asli, berarti juga bukan kitab suci dong, Pak. Makanya ini menjadi problem dalam dunia kekristenan. Sampai hari ini tidak pernah selesai. Kalau bicara mengenai Perjanjian Lama, semua sepakat bahwa yang dijadikan acuan Bible, Kristen, Perjanjian Lama itu dari teks Septuaginta. Padahal, teks Septuaginta itu terjemahan kitab suci, bukan kitab suci itu sendiri. Sekali lagi, terjemahan kitab suci bahasa Yunani. Oke, okay? fix. Sementara Perjanjian Baru, apakah itu terjemahan atau asli? Kalau merujuk pada pernyataan kekristenan dari kelompok uh, Assyria ya, ya Ortodok Assyria ya. yang asli itu bahasa uh, Syriak ya yeah. sementara kalau versi Katolik dan versi Protestan mengatakan yang asli itu bahasa Yunani ya yeah. nah persoalannya sekarang perjanjian baru itu aslinya bahasa Yunani atau bahasa Syriak bahasa Belum lama? Belum selesai Pak itu Pak. Belum selesai. Kalau dikatakan ya, aslinya bahasa Yunani, bagi orang Assyria, Ortodok Assyria, berarti perjanjian baru bahasa Yunani itu terjemahan, bukan asli. Sementara kalau bagi orang apa Katolik misalnya, atau orang Ortodoks eh, Ortodok Yunani mengatakan yang asli itu bahasa Yunani, perjanjian baru, berarti yang versi Syriak itu terjemahan. Lalu, bagaimana untuk bisa mencari uh, solusi ini? Yang asli, yang mana? Kosakata yang asli itu bahasa Syriak ataukah bahasa uh, apa namanya bahasa Yunani? Problem jadi kesimpulannya sederhana. Sekarang, perjanjian lama juga terjemahan, perjanjian baru juga terjemahan. Tidak ada yang asli. <laughs> Makanya yang namanya terjemahan itu ada interpretasi. Ada tambahan nama Israel di situ dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, aku akan uh, utus seorang nabi dari antara saudara mereka yakni dari kalangan orang Israel. Padahal istilah Israel di situ nggak ada penyebutan itu. Dalam uh, apa? teks yang kejadian pasal 2:2 ayat 2 dikatakan Ambillah anakmu yang tunggal yang amat engkau kasih yakni Ishak itu juga di problem, hmm. ya kan? Karena dalam teks yang lebih tua tidak menyebutkan nama itu, nggak ada. Jadi jangan salahkan terjemahan depak sebenarnya, kalaupun terjemahan depak bahasa Indonesia menyebut nama Ismail itu pun dalam kurung dan itu berarti bukan teks asli itu terjemahan parafrase sama seperti the living bible yang saya sebutkan tadi muncul yeah. nama israel sama seperti uh, septuaginta muncul nama ishak di situ sama seperti targum muncul nama ishak sama seperti dalam teks Yubili, itu muncul nama ishak itu pun tafsir teks aslinya hmm. mana kitab sucinya mana enggak ada Oke, lanjut yang masih ada sisa satu slide kayaknya ya. Ya, sebentar Pak ya. Nah ini tolong dijawab saya sayembara ini. Tunjukkan bukti kitab suci yang menyebut nama itu. Ya. Nah sekarang kita lanjut. Bagaimana adanya kesejajaran informasi sejarah Abraham versi Yahudi dan versi Islam. Dan ini tidak dimiliki dari tradisi kekristenan. Ya, dari aspek teologisnya dulu kita bicara dari aspek teologis. Nah, di sini saya kutipkan dari teks Talmud. Uh, Talmud uh, Bavli ya. Baba Metzia, Maschet Baba Metzia uh, 86B. Di sini ada kata-kata yang menarik ya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tafsir ya. Talmud itu juga bagian dari tafsir karena bagian dari Midrash. Ini yang disebut Torah sebi Alpe, Torah lisan yang menjelaskan dari uh, kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama dan kedua. Ya iya. Iya, pertama ya. Pasal ya. 18 ayat yang pertama. Mengenai nanti tolong di anu ya di apa ditampilkan. Tapi saya bacakan dari bab Mezia di sini. Ini di ketu, disebutkan ada istilah kunci di sini. Apa itu? Solos Enoshim. Jadi ada tiga orang. Slos Enosim yang datang kepada Abraham itu. Slos Enosim yang pertama disebutkan Mikhail Gabriel Rafael. Ya. Tiga orang di sini yang dimaksud adalah Mikhail Gabriel Rafael. Mikhail Shebo Lebashar et Shara. Jadi yang dimaksud Mikhail itu datang Shebo Lebashar et syara memberikan kabar gembira kepada syara kabar gembira apa kabar gembira tentang kelahiran seorang putra kemudian disebutkan lagi kemudian Rafael Shebo Leraf at Abraham. dan malaikat yang bernama Rafael itu datang dalam rangka untuk uh, menyembuhkan luka Abraham Maksudnya ketika disunat tadi itu loh, nah itu ya, ya. Nah dan yang satunya lagi uh, Gabriel itu datang untuk menghancurkan kota Sodom. Tiga orang di sini yang dimaksud itu tiga orang malaikat. Ini berkaitan dengan apa? Kitab kejadian pasal 18 tadi, Slosh Enoshim, oke? Okay? Ini versi Yahudi ya, sejarah Yahudi. Berkaitan, berkaitan dengan tamu Abraham yang datang kepada Abraham itu siapa tiga orang itu ternyata disebutkan Mikael Gabriel Raphael oke sekarang lanjut eh ini ya lanjutannya ini ya ini ya Pak nah ternyata di sini ada informasi yang sejajar dengan yang termaktub dalam Quran ya ini termaktub dalam surah Hud surah 11 ayat 69 sampai 71. Disebutkan begini. gini. Walaqad jaat rusulana. Sorry. Walaqad jaat rusuluna Ibrahim bil bushra salama. Jadi ada informasi penting di sini. Walaqad jaat rusuluna Ibrahim bil bushra salama. Dan uh, tatkala telah datang rasul-rasul kami. Jadi di sini menggunakan istilah rasul-rasul ya. Kepada Abraham, bil mengenai kabar gembira. Kemudian mereka berkata qalu salama, mereka berkata salam damai sejahtera. Dan salah satunya di situ berkaitan dengan apa? Fabasyarnaha bi Ishaq dan memberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Nah, siapakah yang dimaksud tamu-tamu yang dengan kata lain rasul-rasul yang datang kepada Abraham ini. Nah, silakan lanjut, Pak. Nah, ini saya kutipkan dari kitab-kitab tafsir dalam Islam. Ada penjelasan di sini. Ketika membahas mengenai ayat apa? Ayat surah Hud tadi. Walakad ja'at Ibrahim. Dan telah datang, dan sungguh telah datang Rasul-Rasul kami kepada Abraham. ya di sini dikatakan yang dimaksud rasul-rasul itu adalah al-malaika. Nah, kemudian dikatakan annahum kanu salasa. Mereka itu ada tiga orang, ya. Salah satu penjelasannya itu dikatakan siapa? Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Jadi Jibril, Mikail dan Israfil. Qala qalahu Ibn Abbas. Jadi ini menurut pernyataan dari Ibnu Abbas. Wa Sa'id ibn Jubair. Wa qala Muqatil. Nah, Muqatil itu uh, uh, penafsir generasi awal paling tua, wafat tahun 150 Hijri. Wa wa qala Muqatil. Wa qala Muqatil Jibril wa Mikail wa malak al-maut. Jadi maksudnya ya sama dengan Israfil. Jadi sama enggak dengan informasi Yahudi tadi? Wa qala Muqatil Jibril wa Mika'il wa al-maut. Ya. Sementara Ibnu Abbas berkata Jibril wa Mika'il wa Israfil. Sama enggak dengan Talmud tadi informasinya? Ya. Sama, Pak. Kalau apologet sehingga... Kristen, Mbak, kalau apologet Kristen mengatakan bahwa kejadian 18 ayat 1 dan 2 itu, nah itu bukti Tuhan bisa menampakkan diri kepada manusia gitu. Nah nanti saya jelaskan. Belum, belum. Ini baru bicara mengenai sejarah Ibrahim versi Yahudi dan versi Islam, sama atau beda? Yahudi dan Islam ada, ada kesamaan, Pak. Nah, secara teologis ini bicara mengenai malaikat yang bertemu dengan Abraham atau Tuhan yang bertemu dengan Abraham. Malaikat, Pak. Nah, sama kan antara versi Yahudi dan versi Kristen? Oke. Sekarang lanjut, bagaimana versi Kristen? Nah, ini saya ambilkan dari buku yang sangat penting dalam bahasa Yunani. Ya, disebutkan apa? Ini buku dari Apology of Alkindi. Ini buku prestisius. Uh, saya kira kelompok studi uh, apa itu ISCS sangat paham dengan ini. Komunitas ISJS, Gracia Pak. Apelo. Komunitas Gracia Apelo sangat paham mengenai keotentikan buku ini, ya. ini hmm. adalah buku yang sangat penting. dan dalam buku Al-Kindi disebutkan ada kata-kata kunci. aparuit dominus abrahae et ilisem mamre in speciet triumphirorum. menarik ini pernyataannya. tiga manusia ya. Tiga Tuhan telah menampakkan itu. kepada Abraham, ya kan, di mana itu di Mamre. Dalam rupa tiga orang. Tiga manusia. Ya, ya. Jadi Tuhan menampakkan diri dalam wujud tiga orang. Jadi bukan satu orang. Tiga orang ini adalah wujud penampakan Tuhan. Beda nggak? Dengan informasi tradisi Yahudi dan Islam. Beda, Pak. Beda. Dan ini maksudnya adalah tiga pribadi ilahi yang menampakkan diri kepada Abraham yakni sang bapa, sang putra dan sang roh kudus. Secara teologis, aspek teologis antara pemahaman ini dengan tradisi Islam dan tradisi Yahudi sangat jauh berbeda. Oke? Jadi di mana samanya secara teologis dengan tradisi Yahudi? Di mana samanya? Dan di mana ketidaksamaannya antara tradisi Yahudi dan tradisi Islam? Ini salah satu bukti. Sudah saya berikan ini uh, buku terbitannya dari Harvard University Press tahun 2018 halaman 293. Silakan cek ini. Pak Ali belum ini ada bukunya pak. Ya. Kenapa? Ali ada bukunya ini? Oh ada, ada bukunya. Oh, ada. Boleh ditunjukkan Mbak? Oke sebentar ya. Enggak tadi saya dengar. Nih, nih, nih bukunya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Mana Pak? Nih. Ah. Oh iya, iya. Media full Latin. Life tadi saya of... dengar ICS kok kayaknya enggak asing ya Pak ya? Oh, saya kira nggak ada yang asing karena itu yang dijadikan narasumber utama di kalangan para apologet di Indonesia dan di Malaysia. Oh. Hmm. Dan, Pak Ali, soalnya nggak asing sama ECS, Pak ya? Nah, karena saya mantan dari situ dulu. <laughs> Jadi saya kira ini penting ya. Jadi yeah, yeah. membuka album lama itu sepertinya uh, tidak perlu lagi lah. Tapi saya, ya, ya. saya mencoba untuk uh, fair untuk membuka data ya. ya data ya. yang saya sajikan ini bukan data abal-abal. Silakan, kalaupun ada yang menafsirkan Onda oh, itu hanya salah satu di antara yang tiga itu adalah uh, apa itu uh, penjelmaan ketika pra eksistensi Kristus. Hmm. Ada yang mengatakan demikian. Tapi itu tidak bisa tervalidasi. Karena data yang lebih kuno dari Apologi Al-Kindi itu menyebutkan ketiganya itu representasi dari tiga oknum Trinitas itu. Bukan hmm. salah satunya. Tapi ketiga-tiganya. Jadi Sang bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus terwakili dari tiga pribadi itu. Karena ya... <tuh> Jadi, kalau ya, ya. saya dikatakan, "Saya salah tafsir." Di mana saya telah tafsir? Ini yang menafsirkan adalah dari Bapak Gereja sendiri, dan ini termuat dalam dokumen kekristenan, "Apologi of Alkindi." Jadi, kadang-kadang saya itu mikir juga pada orang-orang yang tidak begitu banyak bacaan, langsung uh, mengatakan, uh, apa "Data yang saya sajikan tidak valid, tidak validnya di mana." Padahal di sini mengatakan ketiga-tiganya itu adalah representasi tiga oknum ilahi, tiga trinitas dari oknum ilahi, bukan salah satunya, ya kan? Hmm. Silakan kalau Pak Doni mau terjemahkan, apakah saya menyatakan itu salah? <laughs> The Lord appeared to Abraham. Coba, apa maksudnya di situ? Ya. Salah satu ya, atau ketiganya? Nah, Tuhan menampakkan kepada Abraham di bawah pohon Mamre di dalam bentuk tiga laki-laki. Nah, ya. Jadi salah satu gimana? atau gimana Pak? Jadi salah satu atau bukan? Tiga-tiganya maksudnya ini apa namanya dalam bentuk tiga laki-laki gitu. Makanya, berarti itu kan mewakili tiga-tiganya kan, bukan salah satunya kan? Iya. Jelas kan di situ. Iya. Jadi ya, ini mungkin ini yang dipakai oleh apologet Kristen bahwa ini maksudnya adalah dalam tiga pribadi yang mereka ikuti Trinitas itu ya, Pak ya. Iya, jelas. Iya. Inilah eh uh, perbedaan yang sangat substansial antara teologi Yahudi dengan teologi Kristenan. yang iya, versi Yahudi menyebutkan tiga pribadi itu adalah tiga malaikat utama. Islam juga begitu, itu tiga malaikat utama, sementara Kristen tiga pribadi ilahi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Beda kan? Nah, putra dan Roh Kudusnya itu ngambil dari mana gitu, Pak? <laughs> oh, Jadi di samanya itu? Enggak gini Pak, kalau yang roh kudus ngambilnya dari kejadian 1 ayat 2 kalau nggak salah Pak, yang roh alam melayang-layang di atas air itu Pak. Ya, rabi-rabi oh, Yahudi membantai itu semua, tidak bisa ya. begitu. Kan kata yang dipakai di dalam kejadian satu ayat dua kan ruah ya, pak ya. Ya. Nah, sedangkan ruah itu kan bisa angin, bisa kekuasaan, memang bisa roh ya. juga gitu. Tetapi kan roh ruah yang ada di kejadian satu ayat dua itu kan tidak sama dengan penemua apa penuma ah, hagion ya, pak ya. Penuma hagion, ya. Nah, itu kan beda, pak. Beda. Itu nah, saya, saya bahas hagion ya. ya. Numa Haji itu bisa dengan ruah gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah nanti itu kalau kita bahas, kita akan coba membahas dari versi tradisi Yahudi seperti apa. Ternyata itu dipahami sebagai Rih. Rih itu artinya angin. Ya. Bukan ruah dalam arti roh. Tapi Rih. Ya. Angin atau kuasa ya Pak ya? Iya. Dan itu nanti... Uh, di dalam tradisi Yahudi itu maksudnya adalah kisihat uh, kawut. Nanti, suatu saat kita bahas kisihat yeah. di suatu saat kita bahas. Jadi, gak ada hubungannya <laughs> dengan Trinity, gak ada sama sekali. <laughs> ah, itu, itu tadi roh kudusnya, Pak. Kalau yang anaknya itu firmannya, Pak. Karena kan kejadian satu ayat 1 sampai dua kan ada Tuhan berfirman gitu, kan, Pak? Jadi Tuhan berfirman berarti ada oknum firman itu sebagai yang tersendiri. Ya, jadi kalau saya bilang sih itu teologisnya adalah teologis. Apa ya Pak ya? Uh, uh, Kepengen gitu Pak, apa sih wannabe gitu Pak? <laughs> saya enggak mau deh komentar. Nanti saya takutnya disalahpahami. Ya silahkan iman masing-masing ya. Bukan, maksudnya Tapi, kan gini Pak. Ada komentar. Bukan, ini saya sekalian menanggapi tadi Pak apa yang ketika Pak Ali membacakan komen daripada Jimmy Jeffrey ya Pak ya, hmm. bahwa beliau kan menyanggah kalau uh, Kristen diambil uh, dianggap sebagai mengadopsi atau mengambil kitab suci Yahudi gitu kan Pak? Hmm, ya, kan tadi kan Pak Ali membacakan bahwa Yesus dan murid-muridnya itu kan orang-orang Yahudi katanya gitu kan? Ya. Nah, kita bisa menjelaskan atau sekarang kita bisa memberikan tanggapan yang yang agak yang agak lengkap begini Pak kira-kira Pak. Tadi kan Pak Ali juga menjelaskan bahwa tanah sendiri itu ditulis kira-kira kalau tanah yang yang dianggap sebagai yang direkonstruksi oleh Esra itu kan di abad keempat atau kelima sebelum masehi ya Pak ya. ya. Kalau yang yang DSS Dead DS, DS, Scroll itu kan mungkin kira-kira 120 atau 130 tahun sebelum masehi kan Pak. Abad, abad kedua sebelum masehi. Ya abad kedua sebelum masehi ada tanah yang dianggap direkonstruksi oleh Ezra itu abad keempat atau kelima sebelum masehi. Ya. Sedangkan hmm. Masoret itu kan ada di abad ke-7, 8, 9 hingga 10, Pak. Ya. Ya. Sekarang tanah yang ditulis oleh kaum Yahudi ini, ini kan belum ada kekristenan, Pak, gitu. Maksud saya. Ya. Hmm. Yang ditulis beberapa abad sebelum Masehi ini belum ada kekristenan, gitu. Jadi Ya kalau nggak terima dibilang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi ya dengan beralasan bahwa Yesus dan murid-murid orang Yahudi, saya rasa juga nggak masuk Pak. Kecuali kalau tanahnya ditulis pada zaman Yesus masih hidup, itu mungkin lain <t sadece2> cerita ya Pak ya. Iya, <tai> <tai> ya. Jadi logikanya itu nggak nyambung sebenarnya. Ya. Kalau dikatakan Yesus orang Yahudi, so what gitu loh. Kalau murid-murid Yesus yeah. itu orang Yahudi so what gitu. Nabi Muhammad juga ada darah Yahudi so what gitu yeah. loh. Muridnya Nabi Muhammad ada yang Yahudi so what gitu yeah. loh. Iya. kan? Abdullah bin Terus Salam itu Yahudi. Abdullah bin yeah. Salam muridnya Nabi kita Muhammad SAW, wasallam itu Yahudi. Yeah. Istrinya ada yang Yahudi. So nah. what gitu loh. Apa ada kaitannya dengan dengan apa namanya? Uh, perjanjian lama? Ya. Yeah. Cuman kan yang poin keduanya gini, Pak. Apakah orang-orang Yahudi itu mengenal dan mengakui PB, gitu, Pak? Ya, kan nggak mengakui. Nggak ya. <laughs> ada nah. pengakuan satupun. Nah, sedangkan kekristenan itu kan tidak bisa lepas dari PB, Pak, ya. ya. Nah, PB sendiri tidak dikenal dan tidak diakui oleh Yahudi, gitu kan, Pak. Yang hmm. ketiga, Kristen mengadopsi yang disebut dengan Tanah itu kan bukan tanah yang masih asli dalam bentuk tanahnya, Pak. Tetapi kan yang diadopsi sudah, berbe sudah berbentuk septuaginta, sudah berbentuk perjemahan, gitu kan, Pak? Ya, dan Yahudi pun juga tidak mengakui septuaginta atau LXX itu. Nah, yang terakhir, perspektifnya Yahudi terhadap tanah dan perspektifnya Kristen terhadap tanah, kan juga berbeda, Pak. Iya, iya. Ya, jadi dari itu ya akan menggilas argumen bahwa oh secara ini apa namanya Kristen tidak mengadopsi kitab Yahudi karena Yesus dan murid-muridnya juga Yahudi. Nah sekarang Yahudi sendiri mengakui nggak gitu PL gitu atau Septuaginta gitu ya? Jelas pak. <tuh>. Ya kadang-kadang kalau kita tidak jeli membaca kritikan dari Jimmy Jeffrey, kita sendiri memang kebanyakan kurang cerdas sih untuk bisa berdialog dengan sebuah teks. Ya. Jadi apa yang ditulis Jimmy Jeffrey itu seakan-akan ipsedixit, selalu benar. Belum tentu ya. kalau tidak didukung dengan data, itu uh, akan bias. Misalnya kalau ya. hanya argumentasinya Yesus orang Yahudi, muridnya juga orang Yahudi. Kan saya juga ya. bisa berdalih, Nabi Muhammad ya. juga ada darah Yahudi, muridnya juga ada yang Yahudi hubungannya gitu dengan, dengan tanah. Iya <diabetes> <aztmagansi> kan? Apa hubungannya? Bukan, maksud saya masa sekelas Jimmy Jeffrey argumennya sama dengan argumen apologet yang biasa gitu, Pak. Pak Doni kan bisa baca sendiri tadi argumentasinya kayak begitu tadi. Yeah. <pcb> Kalau argumen kayak begitu mah gak usah paling jawab saya aja yang jawab, Pak. <ắm> Makanya saya, saya suka sebetulnya dengan dengan adanya tanggapan dari Jimmy Jeffrey karena saya anggap itu adalah uh, untuk menstimulus saya semakin berpikir lebih lebih apa lebih lengkap lagi data yang harus saya suguhkan. Saya, saya, saya senang sebetulnya. Atau mungkin Pak Ali menanyakan ke Jimmy Jeffrey, Pak. Apakah Yahudi mengakui Septuaginta yang dipakai oleh Kristen? Apakah perspektif Yahudi sama dengan Perspektif Kristen terhadap tanah Nah itu aja jawab Pak ya <laughs> Makanya kadang-kadang saya itu Aneh juga ya Melihat seorang uh, Apologet Kristen yang bernama Jimmy Jeffrey itu Mengapa berpikirnya itu Tidak komprehensif gitu loh hmm. Kalaupun uh, Saya ditanya Dalam paragraf terakhir itu Apakah uh, ke Keislaman itu ada kaitan langsung dengan pengakuan perjanjian lama. Tek-tek perjanjian lama. Dari kitab kejadian sampai kitab malaiki. Pertanyaannya itu kan sebetulnya uh, berbalik pada uh, pertanyaan sendiri. Apa hubungannya kitab kejadian sampai kitab malaiki dengan ajaran Islam? Hubungannya apa mengenai historisitasnya? Bukankah semua itu berkaitan dengan sejarah Israel? Iya yeah, kan? Sejarah yeah. Israel sudah dipotret di dalam Quran. Ya. Dan bahkan dalam Quran itu menarik sebenarnya. Kalau Al-Quran itu hanya bercerita secara sekilas, itu berarti apa yang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu pasti benar. Tetapi bila Quran mengisahkan sebuah cerita dengan cara detail, berarti apa yang ada dalam kitab perjanjian lama itu dikritik. Itu adalah gaya bahasa Quran, dan apa yang ditulis dalam Quran itu bukan hanya bicara soal Bani Israel, tapi juga bicara mengenai Bani Ismail. Orang-orang Arab juga dibicarakan hmm. di situ. Jadi, kalau bicara Bani Ismail, sangat detail dalam Quran itu, hmm. sementara hmm. sangat global di dalam Kitab Taurat mengenai Bani Ismail, karena Taurat tidak punya kepentingan mengenai Bani Ismail. Hmm. Iya kan? Kalau enggak gini aja Pak, bapak ajak Jimmy Jeffrey ngopi aja lah Pak, saya yang bayarin lah Pak. Saya dulu pernah sudah dan sudah berkali-kali oh, untuk bisa diskusi, bukan bukan debat kusir, bukan diskusi buka-bukaan hmm. data dalam ya. forum yang terhormat, tapi dia sementara tidak mau menjawab apa yang saya sudah katakan. Tapi sekarang nggak ada jawaban. Hmm. Oh bapak sudah pernah ngajar? Sudah. Hmm. Di Facebook sudah saya tulis di situ. Dia mengatakan tidak dan belum siap. Oh gitu. <laughs> ya yeah, yeah. Ini lanjut pak PPT-nya. Coba ada PPT lagi nggak? Selat lagi yang saya ini apa ini, ada, bentar, bentar, pak? pak, Sebentar. Yang ini? Oh ya, ini yang terakhir, kayaknya ya. Ini yang terakhir. Yeah. Jadi, ringkasnya, ada pernyataan yang sungguh uh, bagus untuk saya renungkan. Sebenarnya, sekarang bagaimana dengan kedudukan tanah dalam perspektif teologi Islam? Ya kan, ini pernyataan Jim Jeffrey. Sekarang, bagaimana dengan kedudukan tanah dalam perspektif teologi Islam? Uh, saya hanya berkata begini saja: tanah dalam perspektif Islam diakui. Sebagai kitab suci yang diturunkan kepada para nabi terdahulu, iya kan? Ada nabi Ayub disebutkan dalam Quran, ada nabi Zulkifli disebutkan dalam Quran, dan itu merujuk pada Yezkiel Ada uh, kisah berkaitan dengan Musa, dan itu merujuk pada Kitab Torah, iya kan? Ada Mazmur dalam Quran, ada sambil contoh, misalnya. Walaqad katabna fi zabur min baghd dzikr anna al arba' yarithuha ibadi salihun dan sungguh telah termaktub di dalam kitab uh, zabur sebagaimana tertulis dalam lauhil Mahfuz bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh itu persis seperti dalam kitab Mazmur sekarang Mazmur 37 ayat 29 shadiqim yarifu eratu yiskenulat alayha Sodikim, orang-orang benar. Yeritu Eretz, mereka akan mewarisi bumi. Persis seperti yang pengen dikatakan Quran. Jadi kalau bicara tanah dengan teologi Islam, tidak ada problem. Tidak ada masalah. Bahkan bicara mengenai teologi Yahudi dan teologi Islam, persis berkaitan dengan apa? Tamu yang datang kepada Abraham tidak dipahami sebagai tiga oknum ilahi, trinitas tapi malaikat utama yang datang kepada Abraham. Jadi sekali lagi, perspektif teologis Islam dengan tanah persis sama dan itu berbeda 100% dengan teologi Kekristenan. Nah, kemudian dia berkata apa? Jika Ali mengklaim adanya benang merah kisah Abraham dan keturunannya dalam tanah, lalu bagaimana dengan banyaknya informasi sejarah kisah Abraham dan keturunannya serta pengajarannya dalam PL? Apakah itu jadi acuan? Otomatis jadi acuan. Dan apa yang dikatakan dalam tanah juga persis seperti apa yang tertulis di dalam kitab tarikh atau bari misalnya. Jadi di mana masalahnya? Tidak ada. Justru yang menjadi problem sepertinya Jimmy Jeff itu gusar. kenapa? apa? Data yang berkaitan dengan Midrash, ya, dia sangkal semua. Dia tolak semua. Seakan-akan itu data tidak valid. Misalnya mengenai Abraham yang dibakar. Abraham yang eh, apa menghancurkan berhala-berhala. Itu tidak diakui. Semakin dia tidak mengakui sejarah versi Yahudi di luar perjanjian lama, maka data sejarah Abraham semakin miskin dalam perjanjian baru. Itu konsekuensi logisnya. Kemudian, di sini dia berkata, "Ali justru memainkan poin minor, yaitu data ekstra biblikal yang sifatnya debatable, misalnya urkas dim. Kalau dia bicara seperti ini, dia kan memang tidak mengakui itu sebagai sejarah, tapi legenda. Artinya, dia tidak mengakui itu bagian dari sejarah versi Kristen. Oke, okay? tapi ini diakui sebagai sejarah versi Islam dan versi Yahudi. Jadi, kalau begitu, kita kalau mau jujur." Sejarah Abraham versi Yahudi dan versi Islam itu sama atau beda? Jawabannya nah, sama. Sama. Sejarah versi Yahudi dengan versi Kristen sama atau beda? Tidak beda. sama. Jadi dia merasa gusar karena apa? Banyak hal yang dia tolak, semakin banyak hal yang dia tolak semakin miskin data sejarah Abraham dalam Perjanjian Baru. Nah, yang terakhir dia berkata apa? Gaya retorik Ali memblokap informasi detail yang minor dan debatable. Justru kalau dia berkata seperti ini, dia sebetulnya menggunakan bahasa retorik. Dia tidak pakai data. Yeah. Iya kan? Dia yeah. tidak menggunakan data. Dia hanya menggunakan bahasa persuasif di sini. Ini kan bahasa apologetik Nggak ada hubungannya hmm. dengan bahasa akademik. Untuk apa dia berkata gaya retorik Ali up informasi detail yang minor? Karena saya memang menggunakan data yang detail, minor bagi Jimmy Jeffrey. Kenapa dia tidak akui sebagai data historis? Bagi Yahudi, itu data mayor. Bagi Islam, itu data mayor. Bagi Yahudi, mayor Islam, mayor. Bagi Jimmy Jeffrey, kekristenan minor. Kenapa tidak diakui? Makanya, data Perjanjian Baru berkaitan dengan sejarah Abraham sangat miskin, sangat tidak detail saya kira itu ya yang bisa saya. karena dia tidak karena dia tidak punya detail pak makanya dia menganggap bahwa bapak berlebihan gitu <laughs> <laughs> aduh tadi saya di awal saya baca bahwa dia katanya sedang tidak punya waktu pak ya tapi, silakan aja apa? tanya ya, waktunya tapi kapan sini, kapan kan, malah bisa. dia malah minta di sini kok malah dia katanya kalau nggak ada waktu kok malah minta tanggapan Pak Ali tentang hal ini gitu <laughs> ya, makanya saya juga uh, kebingungan membaca nalar Jimmy Jeffrey itu sebenarnya Iya kan iya ya ya <laughs> kalau begitu saya udah tahu lah pak kelasnya pak <laughs> dari yes, apa saya namanya lihat. kalau saya... ada pertanyaan Ya, kalau saya ingin menanggapi sedikit aja, Pak. Tadi kalau eh, apa namanya? Jimmy Jeffrey menulis bagaimana dengan kedudukan tanah dalam perspektif teologi Islam. Kalau saya sih mau menjawab seperti ini, Pak. Bahwa kita sudah apa namanya? membaca Al-Qur'an. Di Qur'an juga disebutkan, Qur'an membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Buat kita Taurat, Zabur, Injil itu semuanya adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Tetapi kan yang dimaksud oleh Quran dengan sebutan Taurat, Zabur, Injil kan bukan Bible-nya yang dipegang dalam bentuk sekarang oleh mereka gitu kan, Pak? Iya, iya. Iya kan? Iya. Sedangkan tadi kita sudah baca, Pak, bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Pentateuch aja tuh berasal dari empat sumber. Hmm. Yang ada dari Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Priestly gitu berarti itu udah jelas-jelas itu bukan wahyu yang diturunkan Allah ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam kan pak begitu ya jadi kalau, kalau saya menurut, menggunakan istilah salinan ulang yang ya. namanya salin, salinan ulang itu ada kembangan ada ya. elaborasi ada tambahan-tambahan ada interpretasi ya. makanya cerita yang pendek menjadi cerita panjang kalau ya. semakin dipanjangkan sebuah cerita tambahan bumbu-bumbu itu semakin menarik sehingga terjadi ya. Perbedaan yang semakin tajam, makanya muncul versi Samaritan dan versi ya. uh, Masoret. Saya masih ya. ingat ya, yang dijelaskan oleh uh, Dr. Bambang Nursena, mengapa dalam versi Taurat, versi Samaritan itu banyak uh, apa itu, uh, apa ayat-ayat yang berbeda dengan versi Masoret. Hmm. Kita akan pernah bahas ya sedikit, ya, meskipun tidak banyak. Kenapa banyak hmm. perbedaan? Menurutnya orang-orang Samaritan itu menambahkan kata-kata tertentu dari kitab-kitab lain dimasukkan ke dalam Taurat. Itu kan tafsiran Bambang Nur Sena. Iya. Iya kan? Sementara versi versi Samaritan orang-orang Samaritan tidak berkata begitu. Justru hmm. versi yang dari Masoret itu yang di, apa namanya mengurangi kata-kata di dalam Taurat itu sendiri sehingga hasilnya hmm. tidak sama. Tapi ya. kesimpulannya satu, kalau ada beda Taurat seperti itu membuktikan bahwa Taurat sudah tidak asli lagi. Hmm. Artinya teks Taurat yang sekarang ini memang bermasalah. Dan faktanya betul, kalaupun muncul nama Ishak, muncul nama Moriah, muncul nama Moreh itu baru muncul di salinan-salinan yang kesekian abad ke-7, 8, 9, 10 Masehi. Sementara dari versi 1000 tahun yang lebih kuno tidak muncul nama Ishak, tidak muncul nama Bukit Moria, tempat. tidak muncul tanah More, tanah Moria, nggak ada sama sekali. Ya. Ya Pak, yang jelas kita sebagai umat Islam kita wajib mengimani kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya ya Pak ya. Kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Taurat Zabur Injil yang dimaksud oleh Quran itu bukan Bible dalam bentuk sekarang gitu Pak. Itu aja yang harus kita ketahui ya. Walaupun di dalam Bible dalam bentuk sekarang itu masih ya. ada sisa-sisa firman Tuhan. Ya kita harus bisa mengambil sikap bahwa yang sesuai dengan Al-Quran ya kita terima. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan Al-Quran ya kita wajib tolak. Begitu aja ya Pak Ali ya. Ya itu konsekuensi logisnya nalar ya. cerdasnya begitu. Ya, ya. lo kan kalau kalau di dalam Quran kan, o on kan diharam pak, udah boleh. Sering dalam Quran tuh, afala nah. tak apakah kalian tidak berakal? Nah. Itu banyak ya. hal dibicarakan dalam Quran. Baik kalau gitu, uh, saya rasa cukup pak. Nih hampir dua jam, lupa ya. Berasa. <laughs> Saking semangatnya ya saya sepertinya ada ta ada tantangan ada challenge dari Jimmy Jeffrey itu menarik kalau yang lain lain nggak oh. saya gubris apa sudah tidak masuk level teh saya anggap ya, ya, ya. uh, hanya hanya membuat apa rumor yang tidak memperjelas baca arab aja nggak bisa Loh, so, tapi apa kalau yang bukan pak kalau Jimmy Jeffrey argumen terakhirnya bahwa Kristen mengadopsi PL itu karena Yesus dan murid-muridnya dan orang Yahudi ini Mau dianggap masuk level gitu sama Wali, Pak? Enggak, <tik> maksudnya sejauh ini dia saya anggap yang bisa membuat saya semakin cerdas. Oh Untuk ya, buka ya. data. Kalau selain dia, kayaknya uh, tidak perlu saya tanggapi. Iya, <tik> iya, iya. Ya. Kalau alasan Yesus dan murid-murid <tik> adalah orang Yahudi, makanya orang kesan pakai PL gitu, Pak. Wah, itu mah <tik> <tik> argumennya. Ya, saya 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 ketawa aja kalau argumentasinya seperti itu kok bisa muncul ya iya ya kalau begitu kira-kira uh, cukup Pak ali atau ada mungkin ya, mau ditambahkan kira -kira. sebelum saya tutup ya saya kira uh, sudah jelas apa yang saya sampaikan uh. tadi bahwa uh, secara aspek teologis antara Yahudi dan Islam itu banyak kesamaan dan itu berbeda 360 derajat dengan aspek teologis Kristen. Contohnya ya. berkaitan dengan tiga orang yang datang kepada Abraham. Kalau versi Yahudi dan Islam itu adalah uh, tiga malaikat utama, sementara versi Kristen menyebutnya tiga pribadi Trinitas Tuhan sendiri. Nah itu beda. Mengenai sejarah kisah Abraham dalam Quran dengan versi Yahudi sama tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan berbeda. Tapi ini uh, tentu saja tidak sama sebagaimana yang dilukiskan dalam perjanjian baru. Kalaupun bicara mengenai nama Abraham, tokoh Abraham itu ada hanya di dua ayat tadi itu. Dalam yeah. surat Paulus kepada jemaat di Roma dan surat Yakobus kepada uh, apa? jemaat Kristiani pada masanya. Hanya itu. Lain-lainnya tidak ada informasi, nihil. Sangat yeah sangat kurang data itu dalam perjanjian baru alias sangat miskin data, tidak? Ya. Ada. Baik, saras uh, saya rasa cukup ya Pak Ali ya, ya, boleh. Ini lima menit lagi dua jam pak nih Pak persis Pak. <laughs> <laughs> Baik, terima kasih banyak ya para uh, pemirsa atas perhatiannya ya dengan kajian Pak Ali malam hari ini yang sangat menarik ya walaupun saya di belakangnya agak kecewa gitu karena ternyata yang ditanggapin belum cerdas gitu kalau menurut saya Pak <laughs> <tuk> ya tapi tidak apa-apa ya dengan paparan Pak Ali tadi kita juga menjadi sangat jelas bahwa ternyata di dalam teks yang jauh lebih tua daripada teks Masoret ya teks Masoret itu abad 7 8 9 10 sedangkan teks yang jauh lebih tua beberapa abad sebelum masehi itu ternyata juga tidak tertulis nama Ishak dan juga tidak tertulis tempat di mana akan dikorbankan. Nah, jadi ini sesuatu hal yang uh, mungkin buat saudara-saudara kita yang Kristen mungkin suatu hal yang apa ya namanya ya katanya, mengagetkan. Pak, katanya Cak lontong, lontong ingat enggak Pak Dendi? Apa tuh Pak? Mikir. Gitu. Mikir. Iya <laughs> kan? Itu kata-kata Cak -kata ya yang saya ingat. Mikir gitu ya, ya, ya. Ya, kalau gitu kita pinjem. Ini aja, Pak. Istilah "walai tapak ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi, ya, buat para pemirsa atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana sini, ya. Nah, untuk para pemirsa juga, saya ingin mengundang eh, yang ingin membantu perjuangan dakwah kami di Yayasan Pembina Mawar atau HIT juga yang ingin menyalurkan zakat sodako infaknya uh, ataupun yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silahkan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 11 atas nama YPM atau Jakarta dan bukti transfer bisa dikonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ali. Salam buat keluarga, Pak. Ya, sama-sama, Pak Dandi. Ya. Kami pamit, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat Selamat istirah. semua.